Oh, sudah. Sekiranya aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again with me Jogja Motovlog. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih sudah. Oke, gak usah pakai opening lagi. Gua udah belibet ini ya. Aduh, gua belum minum ya kan. Oke. Jadi video ini adalah video lanjutan dari yang tadi. Sekarang kita mau pulang, cuman rutenya seperti ini, cuy. Bayangin. Ya. Indahnya pemandangan. Enak jadi pedesaan tuh seperti ini ya, cuy ya. Jadi suasana masih asri walaupun panas seperti ini, tapi masih enak dan dingin ya. Masih syahdu sekali. Oh, waduh. Waduh, ngetril pak. Kamera gua kayak agak. Oh iya, ngetril cok. Maaf. Ya, sekarang udah bener cok ya. Kameranya terlalu ngetril. Tadi salaman ya, kelihatan ngetril juga. Nah, kalau kalian pengen nggak ada lauk ya nih, tinggal tabrak aja brus gitu. Wah, udah dapat lauk. Oke, settingan kameranya udah bener ya. Oke, sorry guys tadi ya. Karena tadi masangnya tuh buru-buru, jadi ya emang kurang pas kameranya ya. Ya tahu sekarang juga kurang pas apa enggak. BTW ini udah gue pencet belum ya? Udah. Gue tuh sering lupa kayak gini tuh. Bangke, padahal gue masih muda lagi. Nah, gue tadi tuh sangat disayangkan sekali ya, cok ya. Pas pasang kamera di si depan sini. Sorry, tar dulu. Tadi ada ninja cok, dibuat cari rumput bangke. Dia ngeliatin gue terus tuh. Anjir, anjir. Wah iya, ramah sekali ya everybody. Ya lanjut. Tadi tuh gue melihat kejadian-kejadian yang tidak enak. Cuman sayang sekali kameranya gue taruh di depan situ. Jadi view-nya ke belakangan. Jadi yang di bagian depan gak kelihatan. Bangke banget. Sekalinya kayak gitu ada tema membangunkan ya. Tapi kalian kalau di jalan selalu hati-hati ya, pribadi. Karena ya kalian tahu sendiri pengguna jalan itu tidak cuma satu saja. Jadi banyak pengguna jalan di sini. Ya, mohon maaf karena di video kali ini gue nggak ada tema. Jadi ngobrolnya ngobrol santai aja ya. Entah kenapa suara saya jadi seperti ini. Gua tuh konten kreator tapi nggak punya ide buat bikin konten gitu ya. Ya namanya kalian mungkin ya tahu sendiri kalau kalian mencoba untuk menjadi motovlogger. Yang kalian harus kuatkan adalah kalian itu adalah kameramen. Yang pertama kalian adalah kameramen, kedua kalian adalah editor, ketiga adalah kalian artisnya sendiri. Yang keempat yang pastinya kalian adalah produsen dan admin semua sosial media yang kalian pegang gitu. Gua tuh megang Instagram ya, megang Instagram, megang TikTok, megang Facebook juga, ada Twitter juga. Ya, yang pastinya YouTube itu nomor satu. Tapi nyatanya gua ribet coy, bangke. Beberapa akun sosial media seperti itu diatur sedemikian rupa untuk menawarkan video tersebut. Tapi overall lancar-lancar aja sih. Kalau udah bisa tuh enak. Enak banget sumpah. Nah, ini pakai sayap tapi nggak bisa buat terbang ya. overall enak banget kalau sudah menguasai per YouTube-an dan lain sebagainya ya. Karena
kayak gimana ya, kita tuh main YouTube tuh jadi tambah pede gitu deh kalau udah biasa gitu. Wah, pede banget. Gue tadinya tuh belum bisa ngomong ya guys ya, awal-awal YouTube kan gue cuman pakai HP, gue belum bisa ngomong, editannya pun lama sekali ngedit ya kan. Sekarang bodo amat, gak usah diedit, dia upload gitu ya, pede-pede aja gitu ya. Ya pastinya kalian harus tahan malu ya guys ya, karena menjadi motovlogger itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya kan. Jujur aja gue kalau bikin konten itu yang paling malas itu adalah ngedit ya. Kalian tahu kenapa ya? Karena ngedit itu butuh tenaga. Kita harus fokus ya kan. Kalau kita udah di rumah, udah layah-layah ya, layah-layah itu rebahan. Kita udah buka namanya aplikasi TikTok. Ya udah. Pasrah kita udah mainan TikTok apa terus. Oh ya, ada berita terbaru dari YouTube Short ya. Sekarang YouTube Short dan YouTube biasa, YouTube monetisasi maksudnya ya, sekarang sudah dipermudah. Sekarang YouTube Short di awal Januari ini, YouTube Short di awal Januari ini udah bisa dapat bayaran pemirsa. Enak gak tuh? Enak ya. Oke, jadi persyaratannya itu sama seperti YouTube yang dulu, 1000 subscriber itu wajibnya, dan 4000 jam tayang itu buat yang kalian kalau video biasa kalian upload itu ya monetisasi lah. Nah, yang video short kalian harus punya 10 juta penayangan atau view dalam waktu 3 bulan kayaknya. Soalnya gampang banget buat FYP ya kalau video short tuh. Entah kenapa, kita asal upload aja, yang penting itu berbentuk video short. Itu sangat gampang sekali FYP ya. Kalau bahasa TikToknya FYP ya. Jadi tidak heran kalau persyaratannya cuma 3 bulan untuk melakukan view 10 juta ya. Oh, untuk motor vlogger kalian harus tetap semangat karena gue pengen punya temen lagi nih buat ngevlog. Ya pasti ya, kalau kalian pengen mengejar hasil yang memuaskan soal YouTube alias gaji, kalian harus bikin konten yang bermanfaat sedikit dong. Anjing, jangan cuma reading doang seperti ini. Siapa juga yang mau nonton? Nah, jadi kalian harus pandai-pandai mencari celah ya, kayak ya kalau motor vlogger ya minimal kebut-kebutan lah, balapan gitu ya. Oke, mantap sekali everybody. Jadi kalian ya bisa ada modal sih bensin juga kalau ini sekali gas ya 50.000 lah. Ya termasuk lumayan agak ini dia 50.000. Gua udah capek ngomong anjing. Ya kalian kalau pengen main-main ke akun sosial media saya, kalian ada di bawah ini nih, ada link TikTok, ada link Instagram, ada link Twitter juga, ada link Facebook. Saya taruh di situ semuanya ya guys ya. Oke, dan entah kenapa gue pengen lewat sini aja cuy ya, barangkali ada anak sekolah kita, hey mau ikut nggak lu ya. Kalau anak sekolahnya berdua kayak gini gue gak bisa ngasih tumpangan, maaf ya. Karena jok motor gue cuma satu, itu pun cuma kecil cok. Oke, tugas pertama kita akan menuju ke Silingi ya. Kita akan ke tempat rumahnya si Cucung Wahyu dulu mungkin ya. Kita akan pulang dulu, berarti kita akan makan dulu, jangan sampai memporsir badan kita terlebih dahulu ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja karena ini video cuman video kocak. Videonya sampai di sini saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Jogja Motovlog. Ya Tuhan.